Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nyongas. Balik lagi ke channel aku. Dan kali ini aku udah di suasana yang berbeda. Welcome to my room. Aku udah pulang kampung, teman-teman. Jadi jangan lupa kalian subscribe dulu dan hidupkan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate aku, karena edisi mudik kali ini pasti banyak video-video terbaru. Jadi kemarin aku udah skip mungkin satu minggu, cuma ada satu video. Mungkin untuk minggu ini akan banyak, jadi stay tune terus. Oke, kayak biasa, buat video untuk pertama kali aku pulang pasti adalah unboxing. Karena aku kalau belanja, seperti kalian tahu di video-video sebelumnya juga aku udah pernah bilang, kalau aku belanja itu pasti seringnya online. Dan aku kirim ke rumah karena biar ongkosnya lebih murah. Jadi aku tahu belanjaan aku setiap pas pulang. Ini adalah belanjaan aku waktu selama 3 bulan dari November kan terakhir aku pulang, sampai ini bulan Februari aku baru pulang. Jadi kita unboxing sekarang. Ya, benar banget kalau kayak judul yang udah aku setting di situ, kalau ini kebanyakan adalah haul belanjaan Korea. Jadi ada yang just tip Korea ataupun produk-produknya Korea walaupun belinya di Indonesia. Jadi kita mulai saja yang pertama. Ya, aku penasaran banget kenapa kotaknya bisa segede ini padahal isinya cuma sedikit. Ini dari The Face Shop. Kotaknya segini, coy. The Face Shop ini dia punya toko di Indonesia. Kalian cari aja di Shopee, juga dia ada. Di Instagramnya juga ada. Tapi nggak tahu dia mall mana, daerah mana yang ada di The Face Shop. Oh, cuma tahu online Shopee. Oh my god. Tadaa. Ada bonusnya apa nih? Wow. Beauty 7X The Face Shop. Pas, coy. Tapi kalau aku sih nggak terlalu suka sama, maksudnya dengerin doang women Korea gitu. Tapi kalau untuk yang fanatik terus ngerti anggota-anggotanya, aku nggak ngerti sama sekali. Jadi mohon maaf, kali ini aku kasih ke adikku. Terus, wah, lucu banget. Tentang ini ada produknya The Face Shop yang kolaborasi sama Coca-Cola. Ini aku nyicil-nyicil karena mohon maaf saya tidak di endorse, saya beli sendiri, jadi harus nyicil. Aku nanti bikin video sendiri tentang review yang ini karena aku mau nunggu koleksiku ini lengkap dulu. Ini pasti nunggu duitnya ada dulu. Ini aku buru-buru beli karena dia kan baru-baru keluar. Jadi dia dapat setiap pembelian di atas 500.000 dia dapat ini atau tumbler kan. Nah, takutnya tuh udah habis edisinya terus aku belum sempet dapat bonusnya gitu loh. Jadi aku beli duluan, yang penting nyampe 500.000 dulu untuk sisanya nanti menyusul. Jadi aku beli lipstiknya, tapi aku gak mau menjelaskan lebih banyak lagi. Dan dapat pouchnya. Oke, skip aja ya. Aku dapat ini juga. Next dari beautyworld.id. Ini dia juga jual apa namanya, produk-produk makeup skincare-nya Korea. Loh, musim batuk nih. Rumah batuk semua dong.
Eh, nggak semua nih. Ini garnish sama sambal mie. Aku sudah pernah pakai ini sampai dua kali, dan ini adalah botol ketiga yang aku pakai. Ini benar-benar bagus banget tonernya sambal mie. Aku cinta banget sama ini. Benar-benar, pokoknya kalian tonton aja video aku yang review tentang sambal mie itu, sama serumnya juga, sabunnya juga. Dan itu benar-benar aku mikirnya 30 hari sampai si produknya habis. Jadi nggak tipu-tipu, ini beneran bagus. Terus aku beli ini, dia satu paket lip care itu. Aku suka banget sama lip sleeping masknya si Laneige yang ini. Aku udah pernah pakai yang berry, kayaknya ini best seller sih yang berry ini, kelihatannya ring light pun. Jadi ini kalau mau salah berapa ya ini ya, 200 berapa atau 300 gitu. Jadi ini dapat sleeping mask 2 tapi yang versi kecil, terus lip glowy balm berry dan yang grapefruit. Kalau yang ini aku belum pernah pakai. Ini sumpah bagus banget buat kalian yang sering lipstikan. Itu biasanya tuh kering kan? Aku gitu sih. Biasanya kering. Dan ini pas kalian pakai sebelum tidur, paginya itu dia ngelupasin dan jadi pink lagi dong bibir kalian, terus jadi lembab. Oh, dia juga si apa? Apanya tadi? Glowy balm-nya itu teksturnya sama kayak si ini sleeping mask-nya. Nanti aku review tersendiri aja ya, karena kalau enggak akan panjang banget, karena yang kepulauan kemarin itu aku unboxing juga hampir 1 jam videonya. Itu baru udah diedit dan dikurangin, tetap aja takutnya kalian bosen. Jadi langsung lanjut aja. Ini dari glove.id, apa sih namanya, glove doang kayaknya. Aku juga udah pernah bahas ini di video sebelumnya. Ini adalah glove favorit aku. Aku udah punya 4, ada warna pink tua, pink muda, dan ini warna hitam sama warna biru. Jadi ini sebenarnya makeup remover, dia kayak anduk gitu loh, apa sih, anduk tangan gitu buat ngapus makeup. Jadi cukup pakai air doang tapi bisa bersih. Tapi aku belum pernah coba sih ini buat ngapus makeup. Aku lebih suka pakai yang pakai ini buat ngapus apa namanya, masker. Jadi kalau misalnya aku maskeran, aku hapus pakai ini, pakai air hangat, karena apa si bulunya ini halus banget, jadi nggak melukain kulit muka kita itu, halus banget. Dan dia lucu banget, ada kupingnya, lucu banget. Gitu. Aku butuh 4 karena 2 aku taruh di rumah dan 2 di kosan aku. Supaya bisa ganti-gantian gitu, yang satu dicuci, satu bisa mau dipakai. Ini yang hitam. Yang hitam nih versi baru, dia baru keluar. Dia dulunya pertama tuh hitam gitu, terus udah habis. Nah, ini baru di stok lagi.
Okay, next. Lanjut ini dari Ujung Gila Skincare. Ini online shopnya temen aku, dulu temen KKN aku, dia ngelanjutin studinya gitu di Korea. Terus sekarang dia tinggal di Korea. Jadi aku nitip sama dia. Dia tuh bentuknya kayak just tip gitu tapi khusus skincare. Dan temen aku ini kayaknya udah expert banget sama namanya skincare. Jadi kalian bisa tanya-tanya konsultasi gitu kalau kalian bingung mau beli skincare yang kayak gimana sesuai dengan tipe kulitnya kalian. Namanya Ujung Gila Skincare, cari aja di Instagram. Kayaknya di Shopee-nya juga ada. Dan pasti terpercaya banget sih karena maksudnya original gitu loh. Karena dia emang belanja sendiri. Wah, akhirnya ini gara-gara aku keracunan sama Sunny Dahe, jadi aku terobsesi sekali untuk mencari ini. Tadang, ini adalah produknya Gudal yang green, apa tuh, tangerine Vitasi Toner Pad. Ini adalah toner padnya versi Gudal, tapi ntar ya jangan dibuka dulu. Ini ya kayak clear padnya si Cosrx, bentuknya kapas gitu tapi udah ada tonernya. Dan ternyata dia tuh ada packingan ininya, jadi mungkin ini tuh maksudnya kalau mau traveling gitu, terus kita mau bawa itu nggak usah segede gaban gini mau dibawa, tapi ada tempatnya gitu loh. Unyu banget. Ya Allah, kreatif kecil. Aku suka banget beli skincare-nya Korea kayak gitu. Maksudnya tuh dia bahannya tuh alami gitu. Terus bener-bener ngefek dan apa ya, banyak bonusannya gitu loh. Wah, nggak tahu deh. Kalau misalnya belanja di sana kali asik ya. Katanya kan lebih murah gitu kan. Ya iyalah, kan nggak pakai just tip gitu kan, nggak nambah just tip, jadi lebih murah. Terus banyak bonusannya gitu katanya. Semoga bisa kesana ya. Wah, akhirnya aku punya Bella Monster. Ini sama keracunan juga sama Sunny Dahe. Makasih loh Kak Sunny. Ini Bella Monster Stress Out Solution Pad yang wortel. Jadi ini serumnya, serum wortel. Ya, packagingnya kayak gini. Ya Allah, lucu banget. Indonesia bikin apa? Kayak gini lah. Biasanya nih toner pad aku sukanya tuh kasih di kulkas. Jadi kalau misalnya kita pas mau perawatan, biasanya Sabtu Minggu kita mau perawatan, itu aku enak aja gitu, dingin kan, sambil nonton TV yang bener emon kan. Yum. Dan seperti biasa, kalau kalian belanja sama temen aku Dewi di Ujung Gila, dia pasti selalu kasih bonus. Ini dia kasih bonus sheet mask bukan sih, intensive moisture Ilion. Dan kalian tuh bisa misalnya belanja sama dia tuh aman karena tahu yang halalnya gitu, karena kan dia temanku muslim. Ini dapet ini
Terima kasih Newi. Oke, lanjut. Ini Oh, Beauty World juga. Dia kayaknya tuh pesanan aku kurang deh. Kayaknya ada satu lagi. Ah, iya benar. Ya Allah, bungkusnya terpisah. Ini juga aku udah pernah bahas dan aku suka banget. Kayaknya aku nggak ada yang kecewa dengan produknya sih sama ini. Sebenarnya aku pengen beli lebih kemarin, tapi keuangan juga terus. Ini adalah Cereal Pore Foam Scrub. Ini scrubnya si Sambai Mi. Sumpah ini enak banget dan baunya tuh enak banget. Nih nggak dibuka bungkusnya tuh udah kecium ini bau cereal. Aduh, enak banget, enak banget. Nggak, ini aku bener-bener baru bangun tidur, baru sholat dan aku udah nggak sabar banget mau unboxing ini semua. Jadi aku langsung bikin video ini lagi. Maafkan ya kalau mukanya tidak terkontrol. Aku suka banget dan maksudnya scrub untuk ukuran scrub gitu dia bagus karena butirannya tuh gede-gede dan puas banget. Kalau abis pakai ini tuh kerasa halus banget. Aku pengen bikin nanti review yang ponsnya si siapa? Mundi Ayunda. Nah itu juga ada scrubnya tapi nanti aja. Nanti aku bikin dia ada 3 varian itu aku pengen. Aku keinget karena melihat ini scrub. Oh ya, aku review. Dan ini dari Native Korea. Ini yang paling aku tunggu. Ya, mendapat itu ini ternyata. Rasanya kok udah beli yang lain deh. Oh, di dalamnya ini adalah Chu. Ini aku punya produknya Chu. Ini sama aku juga terobsesi banget gara-gara nonton videonya Kak Sani. Karena produknya Chu tuh lucu-lucu banget. Ini yang Strawberry Milk Mary Xmas dress yang red ya, original Chu. Kelihatan masih karena nggak ada tokonya di sini dan ini aku berburu just tip yang bisa nyariin Chu buat aku dan aku menemukannya. Ini yang Chu Anise Strawberry Milk. Dia tuh lucu-lucu banget. Aku kan suka kan yang berbau unyu-unyu gitu. Terus si Chu ini banyak kolaborasi gitu, ada yang Xpeco, ada yang sama Strawberry Milk, ada yang apa ya, Pingpong Club atau apa gitu. Ini dress tapi sweater gitu. Just Strawberry Milk, lucu banget. Ini ukurannya gede, jadi tadi itu aku mikirnya lucu nih, jangan-jangan nih ukurannya orang Korea nih, kan gini semua kan badannya. Aduh, tapi ternyata waktu melihat di websitenya sebenarnya nggak bisa baca sih, makanya aku butuh Justin karena aku nggak bisa baca tulisannya. Nah terus dikasih tahu sama banyak kan size chartnya gitu. Udah ada yang gede sedang. Ini kayak dress tapi ya pokoknya panjang gitu, kayak tunik jatuhnya. Ini tuh gede, ini tuh lucu. Oh my god, senang. Gimana dong, gue beli lagi tapi menabung dulu.
plastiknya gitu loh, tapi kayaknya dia belinya di online shop kali ya, makanya dia dikirimnya kayak gini. Aku berharapnya tuh dapet plastiknya gitu loh, plastiknya cuk yang warna pink gitu. Terus aku beli ini Tony Moly X Samyang. Oh, ini Samyang X Tony Moly ya. Ini tunggu deh. Bener gak sih ini belanjaan aku? Lupa sama. Ini yang apa ya? Kayaknya aku nggak beli yang ini ya. Ini cair-cair gitu, apa ini ya? Aku ini juga rencananya mau tunggu komplit dulu. Ini apa? Nggak bisa baca. Kalau nggak salah sih aku beli itu blusher, blushnya sama lip tint gitu. Perasaan aku beli blush, highlighter sama itu aku yang lupa, nggak tahu. Pokoknya itu Tony Moly X Samyang. Aku tunggu lengkap dulu, jadi aku belum mau review sekarang. Next ada ini dari ini toko jilbab kesukaan aku, itu dari jilbab wanita cantik. Aku tahu si toko ini itu dari TV. Jadi udah banyak dari stasiun TV yang liput dia. Dengan tagline-nya yang unik 3 menit langsung cantik ya kalau enggak salah. Itu bener banget karena dia tuh apa ya, kekinian banget kan model-modelnya. Terus kayak gini nih, aku kan suka banget pakai jilbab yang nggak pakai pentul langsung gitu. Nah kan banyak yang udah jual jilbab instan, tapi maksudnya nggak kelihatan kayak jilbab instan, tau gak sih? Kalau dulu kan jilbab instan tuh yang dikaretin kayak gini ke belakang tuh gitu kan. Nah ini tuh kayak kita nggak kelihatan kayak pakai jilbab instan gitu loh. Jadi buat kantoran tuh ya resmi-resmi aja, karena bahannya juga kain gitu. Cuma kan lebih praktis karena kita nggak pakai pentul, nggak pakai jarum. Dan dia tuh lubangnya pas gitu, nggak pakai jarum lagi. Aku sukainnya gitu. Dan modelnya itu banyak dan kekinian banget. Jadi ini apa ya? Oh, ini invoice-nya. Dan memang menurutku harganya dia lebih agak sedikit mahal ya, sekitar 90-80an gitu. Tapi kualitasnya benar-benar bagus banget. Aku beli 3. Ini kalau nggak salah bentuknya tuh kayak pasmina gitu. Nah buat yang suka pasmina tapi nggak bisa pakai pasmina, bisa juga kalian beli yang kayak gini. Jadi lubangnya itu cuma satu gitu, terus bisa kalian kreasiin dan ujungnya itu cantik banget. Ini bahan apa sih aku nggak ngerti namanya, dia ruffle, ada ruffle di sini. Jadi ini kayak statementnya ada di sini gitu. Nanti kalau pas aku pakai, aku kasih tunjuk kalian. Kalian harus follow Instagram aku, linknya ada di description box. Terus wah, ini sih agak di luar ekspektasi sih. Ungunya, aku pikir ungunya nggak kayak gini sih. Ini model yang mana ya aku lupa. Oh, aku tahu. Jadi ini modelnya hampir-hampir kayak gini. Hampir kayak gini. Tapi bahannya tuh kayak bahan yang kerudung kotak gitu loh. Terus ini kerudung putih, karena aku jarang banget punya kerudung putih. Ini
aku beli warna putih. Ini yang model apa ya? Oh iya, ini yang kayak segitiga biasa. Terus dia tuh udah langsung ada ikatannya gitu, jadi nanti bisa dibikin putar. Apa lagi yang aku? Untuk kali ini mama aku nggak unboxing karena aku udah pesen jangan dibuka dulu. Pusing ini mama saya pasti pusing. Terus ini yang udah di unboxing, terlanjur di unboxing. Mana satunya? Ini juga sama gara-gara aku melihat punya Kasandra. Ini adalah produknya Holika Holika X Milky sama Peko. Jadi aku tuh sempet gara-gara abis lihat itu terus berburu gitu kan, berburu siapa yang ngejual ini. Di Instagram aku susah banget nyari, terus aku cari di Shopee. Ternyata aku dapet ada tokonya si Holika Holika yang resmi, akun resminya gitu. Dan kalian udah nonton kan video-video sebelum aku pas di Manado, ternyata aku menemukan tokonya di Manado, di Mantos 3 ya kalau nggak salah. Itu ada counternya si Holika Holika. Jadi aku udah sempet beli blusher sama sebum pack blusher sama sebum pack, terus sama maskernya juga. Jadi aku mau bikin video tersendiri yang ini. Dan kemarin dapat bonus voucher 100.000. Yeay, makasih Holika Holika. Dan apa nih, Skin and Good Sera Ultra Toner Super Ceramide Holika Holika. Ya, aku dapat itu. Next, untuk kali ini aku berbelanja yang benar-benar penting saja. Terus aku beli kacamata ini, juga udah di unboxing juga. Aku lupa belinya di mana ya ini. Karena kacamata aku yang kantor waktu habis pulang cuti kemarin, ternyata yang nyimpenin di kantor main buruk-burukin aja. Jadi remek. Terus aku beli yang ini, kacamata cuma anti radiasi. Lucu gak sih? Lucu banget. Ini terlampau lama sebenarnya, aku udah butuh banget kan, cuma tuh kayak sayang aja gitu loh, ongkir kesana ya Allah minimal 75 ke atas tuh, dan bisa buat makan berapa kali tuh. Jadi sayang. Ini udah ya, aku udah unboxing semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa klik like dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya biar teman-teman kalian juga tahu kalau orang tua ada yang punya YouTube channel, okay? Dan jangan lupa kalian hidupin notifikasi, karena untuk mudik kali ini pasti banyak sekali video yang akan tayang. Jadi terima kasih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.